Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan ya bagaimana potensial sel dari Li plus dengan C2Cu2 plus Cu. Nah, di sini kita bisa menghitung energi potensial ya, ini yang dicari dengan mencocokkan. Di sini kan Li anoda. Nah, kita mencari katoda yang Cu. Di sini ada 3. Di mana yang bisa kita coret dengan menggabungkan Cu dan Li, yaitu dengan menggabungkan Zn, katoda dan anoda. Di sini nanti bisa kita hapus. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Li ya. Di sini ini garis ini menunjukkan kiri. Kiri-kiri panah. Berarti di sini adalah yang di kiri panah, yang di sini. Ditambah 2Zn 2 plus panah, kemudian di sini ya yang Li plus ya, ditambah yang kanan panah Zn. Nah, sekarang karena kita sudah punya satu reaksi dengan energi potensial ya, di sini 2,24 energi potensialnya, kita masukkan yang kedua untuk bisa dihapus nanti. Jadi di yang kedua ini kita masukkan Zn ditambah ini ya 2Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu dengan potensial minus 1,1 volt. Ini volt ya. Maka sekarang kita setarakan. Di sini 2Zn ya harusnya. Maka di sini karena 2 plus, di sini juga 2Zn. Oke. Sehingga bisa kita coret reaksinya. 2Zn sebelah kiri, coret 2Zn sebelah kanan. 2Zn sebelah kiri, 2Zn sebelah kanan, dicoret sehingga hasilnya menjadi Li 2Cu2 plus menjadi Li plus tambah Cu dengan energi potensial. Ini dijumlahkan karena ini minus, maka hasilnya adalah 411 volt positif. Jadi untuk energi potensial dari Li plus 2Cu2 plus Cu sama dengan 1,14 volt.